Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi. Pada hari ini saya bisa menyampaikan beberapa hal, terutama untuk anak-anakku kelas 12. Salawat dan salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Komite SMA Negeri 1 Parongpong yang telah menjadi mitra dalam pengembangan pelaksanaan kegiatan di SMA Negeri 1 Parongpong. Ucapan terima kasih pula saya ingin sampaikan kepada seluruh orang tua siswa kelas 12 yang pada hari ini dapat dinyatakan sebagai alumni SMA Negeri 1 Parongpong yang telah mempercayakan pendidikan, pembinaan kepada kami di sekolah ini. Ucapan terima kasih yang ketiga saya ingin sampaikan kepada seluruh staf pengajar SMA Negeri 1 Parongpong yang telah rela berkorban mendidik, membina anak-anak kita semua agar mereka menjadi anak-anak yang berguna bagi dirinya, bagi bangsanya, bagi agamanya, dan tentu dapat berbakti kepada orang tuanya. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk seluruh staf tata usaha SMA Negeri 1 Parongpong yang telah berperan dalam melayani anak-anak kita semua. Selamat atas kelulusan kepada anak-anakku semua, dan saya yakin kalian adalah lulusan-lulusan yang telah ditempa di SMA Negeri 1 Parongpong dan akan menjadi anak-anak yang sukses di kemudian hari. Sekali lagi, selamat atas kelulusan bagi anak-anakku angkatan ke-15 tahun 2020. Mutesagen, Herzliche Glückwunsch zum Abschluss aus der SMA Negeri 1 Parongpong. Auf Wiedersehen und viel Erfolg. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, tidak lupa saya ucapkan selamat atas kelulusan kalian. Langkah kalian masih panjang. Nah, sebagai alumni, saya berharap kalian tetap menjaga nama baik. Selamat jalan. Kami berdoa semoga cita-cita kalian di masa depan akan selalu tercapai. Semoga impian kalian semua bisa tercapai. Semoga pesan dan kesan ini bisa kamu ingat. Selamat jalan, selamat berjuang. Mudah-mudahan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak selaku wali kelas kelas 12 Mia 2 mengucapkan turut prihatin atas kejadian pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak ucapkan juga semangat untuk kalian tetap untuk menempuh masa depan yang lebih baik. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nining Yustiana, wali kelas 12 Mia 3. Selamat, hari ini Anda sudah lulus untuk angkatan 2019-2020. Pertemuan yang indah pasti berakhir dengan perpisahan, karena hidup tak ada yang abadi. Perpisahan memang menyakitkan, tapi saya yakin ini adalah awal dari kebahagiaan untuk Anda semua. Sekali lagi selamat, tetap semangat dalam menghadapi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 Mia 4 yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Selamat atas kelulusan kalian yang telah menempuh jenjang pendidikan SMA. Banyak hal yang luar biasa dan tak terduga yang telah kita lalui. Hingga tibalah masa yang ditunggu-tunggu. Anak-anakku, perjuangan kalian tidak terhenti sampai di sini. Masih ada tantangan lain yang menanti. Semoga apapun yang menjadi cita-cita kalian dapat terwujud dan kelak meraih kesuksesan. Tetaplah semangat untuk terus berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 12, khususnya anak-anak 12 Mia 5, semoga saat ini kalian semua dalam keadaan sehat semuanya. Perpisahan bukan akhir dari segalanya. Semoga setelah dari sekolah ini, kalian bisa mendapatkan apa yang kalian cita-citakan dan apa yang kalian harapkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini saya belum bisa memberikan yang terbaik untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk anak-anakku, siswa-siswi kelas 12 angkatan 2020 SMA Negeri 1 Parompong yang sangat Ibu cintai dan sangat Ibu banggakan. Hari ini membawa kesedihan. Jiwa dan nurani kita dalam keadaan luka karena terpisahkan oleh raga. Tapi yakinlah, sejauh apapun raga kita terpisah, tetapi jalinan ikatan hati kita akan semakin kuat dan dekat. Anak-anakku, selamat melanjutkan langkahmu ke masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di tangga kesuksesan. Jangan lupa membawa senyum yang lebih indah. Doa terbaik untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur keharibaan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Bapak sebagai wali kelas 12 IIS 2 ingin mengucapkan selamat atas kelulusan yang diraih oleh anak-anak kelas 12 IIS 2. Dan juga pada kesempatan ini ingin menyampaikan salam silaturahmi kepada keluarga dan kedua orang tua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Anak-anakku yang Bapak cintai dan banggakan, kelas 12, lebih khusus kepada kelas 12 IIS 3, permohonan maaf yang sebesar-besaran dari Bapak tidak bisa mengantarkan kalian sampai selesai
pembelajaran ini. Namun demikian, Bapak percaya dan yakin bahwa kalian bisa, mampu. Di depan kalian sudah beribu-ribu kesempatan dan peluang, silakan raih, gapai, yakin kalian mampu. Doa Bapak menyertai kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Anak-anakku yang Bapak cintai, ada kala kita serumpun bambu, ada kala kita berpisah. Hidup tak selamanya indah, ia butuh warna lain, hitam, kelam, jingga, dan temaram. Mari kita nyanyikan kidung cinta di dalam duka nestapa. Realita hari ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup tak selamanya indah. Kita akan meraih mimpi pada hari esok yang lebih baik. Ingat satu hal, laisal firaq lil firaq walakinal firaq lisyauq. Berpisah bukan berarti untuk tak bertemu selamanya, tapi hakikat berpisah akan menambah kerinduan kita suatu saat yang akan datang. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, khususnya anak-anak kelas 12 IIS 5, umumnya anak-anak kelas 12 SMA Negeri 1 Parongpong. Pertama-tama Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan Ibu, baik yang terasa ataupun tidak terasa. Anak-anakku, Ibu mengucapkan perpisahan dengan cara seperti ini. Ini karena terpaksa, sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kalian tetap semangat, kalian sukses. Walaupun raga kita terpisah karena oleh sesuatu, tetapi hati kita selalu dekat. Doa Ibu tetap mengalir untuk kesuksesan kalian. Anak-anakku yang selalu Ibu cintai, perpisahan itu adalah mengajarkan kita untuk menghargai bahwa setiap detik kebersamaan kita adalah anugerah yang tidak bisa kita sia-siakan. Semangat anak-anakku, mudah-mudahan kalian selalu sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat kepada kelas 12 yang telah lulus dan beberapa anak yang sudah terima di SNMPN dan SNMPTN. Selamat menempuh dunia nyata. Dan untuk yang belum lolos, kita berjuang lagi bersama agar kalian mencapai kesuksesan, karena kesuksesan kalian adalah kesuksesan dari Ibu. Demikian, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat anak-anakku yang sudah lulus dari SMA Negeri 1 Parongpong. Pesan Ibu, perpisahan bukan akhir dari kehidupan, tetapi langkah awal seberapa kuat kita meneruskan kehidupan ini. Untuk itu, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada anak-anak Ibu, khususnya yang telah lolos perguruan tinggi negeri. Semoga kalian dapat meraih kesuksesan kalian. Dan untuk yang belum lolos, ingat kurangi mengeluh dan perbanyak berdoa, perbanyak berusaha. Insya Allah kalian akan mendapatkan kesuksesan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amul, mewakili seluruh staf tata usaha, mengucapkan selamat, semoga sukses, dan dapat berjumpa lagi di lain waktu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili seluruh staf kesiswaan mengucapkan selamat atas kelulusannya angkatan ke-15 SMA Negeri 1 Parongpong tahun 2020. Jangan anggap perpisahan ini akhir dari segalanya, karena yang sebenarnya perpisahan merupakan sebuah pelajaran agar kita menjadi sosok yang lebih mandiri. Sejauh apapun perpisahan, sesibuk apapun kalian nanti, dan meski langkah kita berbeda, waktu tidak akan dapat memisahkan satu gelar, yaitu persahabatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga kalian menjadi orang yang sukses di masa depan. Dan mohon maaf bila perkataan saya atau tingkah laku saya yang membuat kalian terluka, itu semata-mata hanya untuk membuat kalian disiplin untuk bekal kalian di masa depan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Indra, angkatan ke-15 tahun 2020, khususnya SMA Negeri 1 Parongpong. Kepada kepala sekolah, guru, dan staf TU yang terhormat, kami ucapkan terima kasih atas bimbingannya. Dunia kami menjadi dunia yang sangat menakjubkan. Pak, Bu, kaulah pahlawan tanpa tanda jasa. Kepada teman-teman yang saya cintai, terima kasih atas kebersamaannya yang dipenuhi canda, tawa, bahagia. Jatuh bangkit kita lalui bersama. Inilah angkatan kita, angkatan ke-15 tahun 2020, khususnya SMA Negeri 1 Parongpong, yang adanya sebuah pertemuan, pertemanan, dan perpisahan yang amat sangat menyedihkan karena tanpa kata sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses, berbakti kepada orang tua, dan berarti untuk bangsa dan negara. Teman terbaik tidak pernah mengucapkan selamat tinggal. Mereka hanya mengucapkan sampai jumpa kembali. Happy graduation, angkatan ke-15 SMA Negeri 1 Parongpong tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 12 siswa-siswi SMA Negeri 1 Parongpong mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru yang telah membimbing kami selama 3 tahun dari kelas 10 sampai kelas 12. Semoga jasa Bapak dan Ibu guru dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan buat teman-teman semuanya, terima kasih atas kebersamaannya. Suka duka kita lewati bersama. Semoga kalian diberi kesehatan dan kesuksesan. Amin. Happy graduation angkatan ke-15 SMA Negeri 1 Parongpong tahun 2020. Masa SMA adalah masa yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidup kita. Suka duka dilewati. Hari ini kita sudah melewati masa-masa sekolah kita. Semua cerita di sekolah ini telah berakhir, namun canda dan tawa, senyum dan kebahagiaan tidak pernah berakhir. Tidak terasa 3 tahun telah berlalu begitu cepat. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Perpisahan itu pasti akan ada. Dan ini di mana detik-detik kita akan berpisah. Perpisahan membawa ajaran bahwa sebuah kehilangan akan sangat terasa setelah tiada. Kita dipertemukan dengan berpelukan, namun berpisah tanpa berjabat tangan. Sebuah kenangan berharga angkatan 15 sebagai lulusan terunik tanpa UN pertama. Kita akan dikenang sebagai angkatan yang paling bersejarah, kawan-kawan. Dan juga saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru sekalian yang telah memberikan ilmunya dengan setulus hati, dengan sabar, dan dengan penuh kasih sayang. Yang telah mengajar dan mendidik kami dengan penuh semangat. Semoga jasa kalian selalu teringat. Semoga sehat selalu. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Kesan yang saya dapatkan selama saya bersekolah di sini, teman-temannya pada baik. Menyenangkan. Guru baru, tempat baru, dan pengalaman baru. Pokoknya, para mama terbaik lah pokoknya mah. Buat anak IPA dan IPS. Kepada teman-teman seperjuangan. Jangan tua tanpa cerita. Janganlah jadikan perpisahan ini sebagai akhir dari segalanya. Perpisahan bukanlah sesuatu yang diharapkan. Mari kita lanjutkan perjuangan kita ke tempat yang berbeda, sejauh apapun itu. Selamat menjalankan hidup yang sesungguhnya. Dan teruntuk teman-teman, semangat terus. Tetap semangat mengejar apa yang akan kita raih di masa depan. Raihlah mimpi kalian setinggi mungkin. Yakinlah ini yang akan membawa kebahagiaan suatu hari nanti. Semoga apapun jalannya selalu diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Semoga kita semua selalu dalam kesuksesan dan kebahagiaan. Terus kejar ke cita-cita kalian, kita yakin kita bakal sukses. Mari kita jaga nama baik almamater kita.
dan semoga kita berjumpa kembali suatu saat nanti dalam keadaan sehat. Pion, buat angkatan 15 2020. Tentunya salam buat teman-teman semua, terutama guru yang saya cintai dan saya banggakan juga. Pokoknya kalian pasti melewati hal yang kecewaan cukup berat, tapi namun apalah daya itu yang nggak bisa berbicara yang saya ungkapkan. Dan untuk teman-teman sekalian, sukses selalu, jangan patah menyerah, tetap semangat, karena mungkin ini adalah musibah yang ditakdir oleh Allah, mungkin ada jalan yang lebih baik lagi. Tetap semangat, happy graduation untuk kita semua.